Selamat datang kembali di Pecatur Pemula. Ya, hari ini Pecatur Pemula akan bermain lagi dan mohon maaf kepada para pecatur-pecatur senior yang sudah expert, levelnya yang sudah tinggi. Ini hanyalah sekedar pemula dalam bermain catur. Kita simak saja, ini adalah catur online, kita pakai chess.com, kita ajukan permainannya, kita pilih, kita new game, kita pilih waktu 10 menit saja untuk pecatur pemula, catur cepat dari mana ini? Dari India, Dirjam dari India. Ya, levelnya kita 934. Unggul sedikit ya. Oke. Menurut beberapa referensi, ini adalah contoh pembukaan gambit menteri. Ya. Gambit menterinya kita tunggu diterima atau ditolak. Ya, kita tekan kudanya untuk melok. Untuk ya melok kuda, berarti ini disebut dengan gambit menteri diterima ya. Oke. Ya, langsung berlubang. Oke. Langsung berlubang. Oke, langsung dicek oleh menteri, kita diskak. Oke. Kita mundurkan sampai ke, jika lo sudah berlubang begini, kemungkinan raja akan melakukan rokade ke sayap menteri ya. Akan melakukan rokade ke sayap menteri. Putih melakukan rokade pendek ke arah raja sambil menunggu yang akan dilakukan oleh hitam. Kita lihat prediksinya bahwa jika hitam merokade ke arah sayap raja, itu adalah sesuatu yang melemahkan ya. Lemah karena beberapa bidak kosong di sana sudah mulai lengang. Jadi kalau harusnya dia rokade ke sayap menteri, tapi jika melakukan ke sayap raja, ya kita shadowing dulu ya, kita bayang-bayangi, kita hantui si menteri hitam ini dengan benteng kita. Ya, dilanjutkan. Oh, hitam melakukan rokade ke sayap rajanya. Oke. Kita coba pukul dulu ini apa? Bidak yang kosong nih. Oke. Bidak yang tak terkawal ini kita pukul sambil kita tekan dengan dengan benteng. Kita tekan dengan benteng. Ya, ini di menit 822. Si di menit 822. 822. Lihat kecerobohan para pemula ya. Orang India juga bisa ceroboh, enggak bukan orang Indonesia saja. Di 822-nya beliau, menterinya salah langkah. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal, blunder yang dilakukan oleh pemula, yaitu tanpa memperhatikan langkah-langkahnya. Jadi setiap langkah ini sia-sia ya. Apa yang akan okay, mungkin akan bermaksud menekan bidak ya. Kita pukul saja. Oke. Okay. Kita pukul. Oke. Okay. Selanjutnya
kita juga tidak boleh lengah ini, karena kuda kita terancam ya. Mungkin setelah ini, kalau saja bidak atau pion dipukul, maka kita sudah siap dengan menteri. Yaitu kesalahan yang dilakukan oleh dirajem. Tulisannya apa? Susah bacanya ya. Dia tulisnya dirajem 504. Kita juga inisialnya AAGM 5464. Mohon maaf. Ya, namanya. Karena kita sudah unggul 6 poin ya, kita lakukan pertukaran. Kita mempercepat saja. Mempercepat agar tidak terlalu lama. Kita tukarkan mungkin gajah dengan gajah atau kuda dengan kuda. Ya. Ini kita sengaja tukarkan. Oke, memilih gajah dengan gajah. Sengaja kita tidak ambil ini ya, karena jika kita pukul dengan ini apa, dengan menteri, maka pion akan dipukul oleh kuda. Kenapa nggak pakai kuda? Karena kuda akan dipersiapkan untuk ke lajur sini, ke lajur C. Sambil menunggu ya, kita pukul ya. Seperti biasa, jikalau pemain sudah unggul, maka dia akan sering untuk menukarkan pionnya. Menukarkan bidaknya. Mohon maaf. Agar pertandingan bisa cepat selesai. Ya. Namanya penyederhanaan bidak. Ya, kita sederhanakan. Kita akan pukul pion-pion yang tak terkawal ini. Ya, akan memukul pion yang ada di sini. Enggak masalah ya, kita pukul. Karena enggak bisa mukul. Ada menteri yang sudah kita siapkan. Sementara beliau dari India ini bentengnya tinggal satu karena tadi ditukarkan ya, sengaja kita paksa untuk kita paksa tukar ya. Ini kuda ya, kudanya liar ya, nanti setelah ini kita tekan kudanya, dia akan kembali. Kita tekan dulu kudanya. Ya, dia akan kembali. Ya, kita akan ambil pion-pion yang tak terkawal ini. Secara hitung-hitungan kita sudah unggul 7 ya. Apalagi ini sudah sederhana. Oh iya. Lupa. Ya enggak apa-apa, kita tukar pion ya. Lupa tidak kita
merangkul gajahnya. Akan lari ya. Nanti bisa pion yang kosong ini, atau jika lo lupa lagi gajah yang kosong ini kita ambil, ditukar ya, tukar. Baik ya, ini di level pemula beginilah keadaannya dalam permainan. Kita pukul, kita cek ya. Oke, skak. Ke putih. Kita ambil dulu. Setelah itu kita gerakan, wow, kita gerakan pion kita, apa, benteng kita untuk ikut membantu penyerangan menteri yang sudah sangat jauh. Ya, dia akan menekan kemana ini? Oke, kita tunggu apa yang bisa dilakukan oleh hitam, ke hitam ini. Ya, jauh ya. Kita lanjutkan sajalah. Oke, meminta pertukaran, kita tukar. Jangan-jangan kita punya menteri dua ya. Ya, kita punya menteri dua ini. Oh. Oke, kita punya menteri dua. Ya, mohon maaf. Ini... Oke, selesai. Ternyata resign ya. Karena memang jauh, ada tiga kesalahan tadi yang dilakukan oleh dirajem dari India. Ini adalah kondisi para pemula seperti saya dalam bermain catur. Mungkin bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf kalau ada beberapa yang kurang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari pecatur pemula.